Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan ikhwati ikhwani, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kami dalam keadaan halangan? Bagaimana kami ingin menghidupkan malam Isu Syaban? Kami sampaikan kepada saudari yang sangat kami cintai, saudariku yang sangat kami cintai, dalam keadaan halangan haid bukan berarti ibadah semuanya terputus. Memang Anda tidak boleh membaca Al-Quran, memang Anda tidak boleh melakukan sholat, mungkin memang Anda tidak melakukan tawaf, tapi ada ibadah lain yang masih bisa Anda lakukan. Anda bisa berzikir, Anda bisa istighfar, Anda bisa mengadu memohon kepada Allah, tafakkur di malam itu. Jadi tahajud jangan terputus gara-gara haid. Bayangkan haidnya 10 hari, libur tahajudan, maka di saat akan tahajud lagi, dia berat karena apa? Harus memulai lagi dari baru, dari awal. Maka imbauan kami adalah, biarpun dalam keadaan haid, Anda tetap bisa bangun, menunggu, menemani suami yang lagi tahajudan, menemani adik yang lagi tahajudan, menemani putra-putri yang lagi tahajudan, sambil Anda membuatkan kopi, teh, dan seterusnya. Alangkah indahnya saat itu. Kemudian setelah itu, Anda memohon dan membaca istighfar. Termasuk ini, malam Isu Syaban Anda pun masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Anda memang tidak iktikaf di masjid, akan tapi Anda bisa melakukannya di rumah Anda. Paling tidak matikan televisi malam itu. Anda tidak bersama dengan televisi, YouTube segala macam, Anda libur kalau bisa untuk sementara ya. Paling tidak kalau hanya melihat yang penting saja bermanfaat, selebihnya Anda baca salawat kepada Rasulullah, Anda beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kemudian jangan lupa, kita jadikan malam itu adalah malam tafakkur. Anda tidak sholat, akan tapi Anda bisa tafakkur, merenungi kesalahan kita dengan ibunda, ayahanda, saudara-saudari. Kemudian setelah itu kita doakan mereka, dan juga kita ingat orang yang bermasalah dengan kita, yang menyakiti kita, yang dolim kepada kita, aniaya pada kita. Kita doakan semoga semua yang berbuat salah kepada kita diberi oleh Allah pengampunan, diangkat derajatnya, supaya tidak ada dendam di hati kita malam itu. Itulah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam hadis. Jadi Anda masih tetap bisa beribadah di rumah ya. Di rumah Anda perbanyak ibadah, zikir di rumah dan seterusnya. Anda tidak itikaf di masjid memang sebagai seorang wanita haid, tapi Anda bisa ibadah di rumah. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu, doakan kami, nuhibbukum fillah. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.